Satu, dua, tiga. Ini adalah alat penghitung dilengkapi dengan tali sehingga bisa dikaitkan pada jari-jari. Alat penghitung ini sangat bermanfaat untuk menghitung barang yang sedang dihitung atau diturunkan dari gudang atau dari mobil box sehingga akan ketahuan berapa jumlahnya. Bisa juga digunakan untuk berzikir. Kaitkan terlebih dahulu, kemudian masukkan pada jari telunjuk sampai mentok sini, dan langsung dihitung dengan cara menekannya dengan ibu jari di bagian tombol tengah ini. Contohnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di angka 12, kemudian ingin dinolkan lagi, ditekan di bagian tengahnya sini selama beberapa detik ya, maka akan langsung kembali menjadi 0. Alat ini mempunyai keunggulan, yaitu mempunyai 5 penyimpanan yang berbeda, sehingga ketika digunakan bisa menghitung 5 barang yang berbeda jenis. Contohnya seperti ini, misalnya barang pertama jumlahnya 1. Ini tempat penyimpanan pertama, tekan 1. Ini berubah jadi angka 1. Kemudian tempat penyimpanan kedua, misalnya jumlahnya adalah 2. Tempat penyimpanan ketiga, jumlahnya 3 misalnya ya. Tempat penyimpanan keempat, jumlahnya 4. Dan tempat penyimpanan kelima, jumlahnya 5. Misalnya barangnya 5 jenis. Dan ketika ingin mengakses kembali, tadi tempat penyimpanan pertama jumlahnya berapa ya? Tinggal ditekan channel ini ya, CH. Ini tempat penyimpanan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Wow, keren sekali ya. Dan bisa diaktifkan ketika dalam keadaan gelap. Di sini ada LED, LED ya. Jadi tetap bisa menghitung meskipun dalam keadaan yang gelap. Dan alat ini juga mempunyai fitur unggulan, yaitu lock atau kunci. Ketika kita memastikan barangnya misalnya di channel 5, jumlahnya 5 dan tidak akan berubah lagi ketika ini disentuh, maka ditekan tombol lock ini ya, tombol kunci. Maka ketika tidak sengaja ketekan gitu ya, ini tidak akan langsung berubah. Ini dia, angkanya tetap 5 karena sudah dikunci di sini. Ini adalah alat penghitung untuk berzikir. Bentuknya sangat bagus sekali karena di sini ada semacam gantungan yang mirip dengan rambut. Lihat, unik banget ya, bagus sekali. Ada ikatannya di sini yang mengikat ke alatnya ini. Bisa digunakan sebagai gantungan ketika ada paku, ketika ada pengait gitu ya, dimasukkan di sini. Di sini ada sebuah lubang, ini bisa dimasukkan ya menggunakan jari telunjuk. Dan di sini ada tombol putar. Ini digunakan untuk berzikir dengan cara dimasukkan seperti ini ya. Kemudian posisikan tangannya menggenggam ya. Tinggal diputar menggunakan ibu jari. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semacam tasbih digital. Dan ketika ingin meresetnya lagi menjadi 0, tinggal ditekan di sini ya, maka akan berubah jadi 0 lagi. Berfaedah sekali alat ini untuk mendapatkan pahala. Ini adalah alat penghitung disertai dengan tali yang dikaitkan pada leher ya. Jadi di sini ada 2 tombol, ada tombol plus dan minus. Ini untuk menambah jumlahnya, ini untuk mengurangi. Dan di bagian atas ini untuk mereset. Dan bunyinya seperti ini ketika ditekan. Dan untuk menguranginya, jadi bisa menambah dan bisa mengurangi. Dan bunyinya cukup keras sehingga akan terdengar di sekitar orang yang menghitung ini. Dan ketika Anda ingin agar suaranya tidak terdengar, di sini tidak ada fitur untuk mematikan suaranya. Jadi speakernya ini harus ditutup manual menggunakan jari ya. Di sini pelan bunyinya ya. Dan ketika ingin mereset atau mengenolkan lagi, di atasnya ini ada tombol, tinggal ditekan beberapa saat, maka akan langsung menjadi 0. Ini adalah alat penghitung uang portable. Alat ini bisa dibawa kemana-mana karena bentuknya tidak terlalu besar. Bisa menghitung uang dengan sangat cepat. Apa saja paketnya ketika membeli? Inilah paketnya ketika membeli mendapatkan sebuah
adaptor sebagai power untuk menghidupkan alatnya. Yang kedua ini mendapatkan pembatas, dan ini dia unit utama dari alatnya. Di bagian bawahnya sini terdapat tempat untuk meletakkan baterai. Jadi alat ini bisa menggunakan tenaga listrik dengan adaptor, dan ketika tidak ada listrik, Anda bisa menggunakan baterai. Baterainya jumlahnya adalah 4 buah baterai A2. Bagaimana cara penggunaan dari alat ini? Langkah pertama, kita hubungkan terlebih dahulu kabel powernya ya. Dan ini dia langsung menyala. Kemudian di bagian pembatasnya sini ya, dipasang. Di sini sudah saya siapkan beberapa uang 50 ribuan. Ini dia uangnya ya. Usahakan ketika ingin menghitung uang ditata terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian letakkan di sini. Masukkan. Dorong ya. Setelah posisi uangnya seperti ini, tekan tombol start di sini ya untuk mulai menghitung. 1 2 3. Ini dia jumlahnya, ternyata adalah 60 lembar. 60 kali 50.000 berarti uang ini adalah sejumlah 3 juta. Saya akan mencobanya lagi. Jadi di sini ada bagian penjepitnya. Pastikan uang itu posisinya terletak di sini ya. Masukkan di sini ya. Kemudian dorong sedikit agar masuk di penjepit. Di sini ada tombol untuk mengubah. Misalnya ini posisinya 100 ya. Ini kita bisa tekan lagi menjadi 50, 20, 10, dan 0. 1, 2, 3. Apakah tetap 60? Ini dia, 60. Alat ini juga mempunyai sebuah fitur, yaitu ketika kita ingin menghitung atau mengambil uang dengan jumlah tertentu, itu juga bisa ya. Misalnya ini ada 60 lembar, saya ingin mengambil misalnya sejumlah 45 lembar saja. Letakkan kembali di sini ya. Kemudian di bagian badge, ini kita bisa atur untuk menjadi angka yang mendekati dengan 45. Yang paling mendekati adalah 50. Kemudian kurangi di sini ya, menjadi 45. 1, 2, 3, start! Ini dia 45. Saya akan mencoba menghitung manual apakah benar-benar ini adalah sejumlah 45 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Wow, lihat, ternyata setelah saya hitung uangnya benar-benar 45. Berarti perhitungan dari alat ini adalah akurat. Berapa lembar uang yang bisa dihitung? Jadi cara mengetahuinya di bagian sini ya. Ini kita bisa mengubahnya di angka tertinggi. Di sini angka tertingginya adalah 100 lembar. Bagaimana kalau kita tambahkan lagi, apakah bisa menambah? Oh, ternyata tidak bisa. Berarti angka 100 ini adalah jumlah lembarnya yang bisa dihitung alat ini. Jadi kalau pecahan uangnya adalah 100.000, 100.000 kali 100 berarti 10 juta. 100 kali pecahan 50.000 berarti 5 juta. Alat ini benar-benar berfaedah sekali.